Mati kone. Yes, akhirnya mati coy. Mantap gak tuh? Akhirnya mati juga. Besar banget coy. Alright guys, selamat datang kembali bersama saya Coach Irwan di channel Irwan 088. Kali ini kita akan lanjutkan lagi ya untuk petualangan kita di game Raft Survival Indonesia. Hore. Okay guys, untuk episode sebelumnya kita telah mencoba ya untuk mencari pulau ini dan kita berhasil menemukannya ya. Dan untuk hari ini aku akan mencoba untuk menjelajah ya, menjelajah pulau ini. Kira-kira kalau di pulau seperti ini tuh ada apa? Dan ini posisinya sudah aku rubah ya. Apalagi di sini ya. Nah, di depan sini sudah aku rubah. Aku mempunyai rencana ingin memperluas rap ini sampai ke sana gitu. Karena di sini aku nggak mempunyai kayu yang cukup ya untuk membuat rap ini. Dan di sini aku sudah kasih armor ya untuk ininya supaya lebih aman aja ya. Dan nanti akan aku kasih semuanya kayak gitu. Mungkin aku akan coba untuk buat seperti kapal kayak gitu atau pesawat kayak gitu ya. Pesawat ya, kayak pesawat itu. Aku nggak tahu dah seperti pesawat apa. Untuk desain-desain kapal ini nanti aja ya. Dan sekarang aku akan coba untuk persiapan dulu ya. Aku akan mempersiapkan sesuatu, entah apa aja ya, mungkin makanan atau apa gitu. Nah, ini ada makanan, kita akan coba untuk bawa ya nanti kita ke pulau itu. Aduh. Tapi kenyataannya di sini kita kelaparan, coy. Ya, kita terpaksa ini kita makan dulu. Apalah nanti kan kita dapatkan makanan di sana. Ya, sama itu ya. Oke, ada minuman, mungkin cukup minumnya segini ya. Atau coba ya. Oke, sip, kita tambahin lagi di sini. Sip. Langsung aja ya kita ke sana, tapi di sini kayaknya itu untuk ini X kita hampir habis ya. Tapi enggak apa-apalah nanti kalau memang habis. Aduh. Oh, ini bahaya ini. Bahaya ini. Oke, okay, sip. Oke, okay, ini hampir rusak ya. Gue di sini aku gak punya kayu. Oke okay lah, gak apa-apa. Kita langsung aja ke sana ya. Daripada kita di sini terus lama-lama kayu kita habis dan di sini sudah habis lagi. Oke, okay, di sini kita akan menuju kemana ya? Mungkin aku akan coba menuju ke sini. Iya, kemarin itu kayaknya di sini tuh ada itu ya, ada babi liar ya. Tapi di mana dia ya? Oke, okay, kalau ada akan aku coba untuk bunuh dulu ya. Itu dia. Pada, dadah. Mati kok. No. Aduh. Sama babi. Kita pokokan. No. Aku diserangi sama babi, coy. Aduh. Bahaya ini. No. Mati kau. Dia kok gak mati-mati ya? Belum mati. Ya habis dong. Habis panahku, cuy. No. Mati dong. Sudah. Entar lanjut dulu, bahaya itu. Ini mati aku bentar lagi. Tenang. Aduh, kita cari makan dulu. Ya, mati dong. No. Lari. No. Aku gak mau urusan sama dia dulu karena panahku udah habis, cuy. Nyantai. Panahku sudah habis. Tadi aku mau pulang dulu. Ya. No. Waduh, hampir mati aku. Hampir mati nih. Tegang. Hampir mati. Makan dulu. Aduh. Gimana ya? Aku udah punya kayu lagi. Oh, speed aku hampir habis. Tapi di sini aku nggak punya ini, panah. Apa nggak punya kayu, coy? Tuh bahaya nih. Aku nggak mau ke sana dulu, aku mau cari kayu dulu ya. Oke, di sini ada kayu ya. Mudah-mudahan di sini gak ada ini ya, gak ada apa namanya itu yang terbang-terbang itu, burung jahat. Mudah-mudahan gak ada burung jahat. Kalau ada bahaya ini. Oke,
Kita sudah dapatkan beberapa kayu ya. Aku akan coba untuk buat itu lagi. Ada burung cuy. No. Bahaya ini. Aku gak bisa lari lagi. Ternyata ada burung di situ. Tadi aku cari kayu dulu. Lari. Bahaya. Oke, kita sembunyi di sini. No. Ternyata ketemu. Oke, lari aja. Pulang. Bahaya ini. Mati dong aku nanti. No. Ini lagi cari masalah. Aduh, tadi aku sembunyi di sini ya. Mudah-mudahan aman di sini, coy. Untung aku sudah punya ini ya, kayu. Dan sekarang aku akan coba untuk membuat sesuatu ya, karena di sini aku sudah mempunyai kayu. Oke, aku akan coba untuk buat panah, coy. Aku gak punya panah ini. Aduh, aku membutuhkan apa ya buat panah itu? Kayu, terus batu ya, sama plastik. Oke. Sebelum itu aku akan buat obor ya, coy. Kenapa? Karena di sini aku gelap banget di sini. Oh ya, di sini ada lentaran, kita butuhkan scrap. Di mana scrap aku, coy? Di situ ada banyak plastik ya. Oke, di sini ada scrap ya. Kita ambil. Buat kayu kita habis, coy. Waduh. No. Oke ya. Yang penting di sini sudah terang. Oke. Sekarang aku akan coba untuk buat ini ya, buat panah. Cuma dapat 6, coy. 8. Sudah habis kayunya, coy. No, kita butuhkan kayu 3. Oke, aku akan coba untuk tidur dulu ya. Alright guys, selamat pagi, dan di sini kita langsung aja untuk makan dulu ya. Gak punya kayu, ada burung lagi. Terus gimana ya? Di sana ada babi lagi. Ya, ruwet. Oke. Dan aku akan coba untuk bunuh si babi dulu ya. Saya si babinya darahnya kembali lagi ke awal. Kan gak mungkin, coy. Oke, aku akan coba di sini ya. Mudah-mudahan gak ada burungnya di sini. Aku kaget. No. Mati. Alhamdulillah mati dia. Oke. Alhamdulillah dia mati, coy. Tandanya. Aduh, aku baru pertama kali ya membunuh kayak gini, jadi aku agak tegang ya. Alhamdulillah dia sudah bisa mati. Oke, kita dapatkan itu ya, ladder sama kepalanya. Oke, sip. Dan di sini mudah-mudahan gak ada itu elangnya. Waduh, elangnya ada di sana ya. Di sini ada elang gak ya? Kalau ada elang bahaya nih. Mumpung ada kayu, aku ngambil kayu dulu ya. Aku ngambil kayu mau buat arrow, coy. Nanti kalau sudah kita dapatkan arrow, akan membunuh elang itu. Oke, elangnya tidak ada ya. Alhamdulillah gak ada elang. Di sini gak ada hewan ya. Kayaknya kemarin tuh ada hewan. Ada ayam. Wih, mantap. Ya, aku akan coba untuk cari ini dulu ya, kayu-kayunya. Oke. Udah cukup. Untuk kayunya cukup segini. Kita akan coba untuk ambilin ini, pineapple. Dan kita akan coba untuk pulang dulu untuk membuat arrow lagi ya. Apa? Arrow ya, benar. Arrow apa-apa? Iya, benar arrow-nya. Bukan bow-nya ya, tapi arrow-nya ya. Dan di sini kita penuh ya. Aku mau mengambil bunga-bunga tapi entah, enggak usah. Mungkin kita akan coba untuk lewat sini ya. Jangan lewat sana karena di sana itu langsung ada burungnya. Bahaya tuh kalau langsung ada burungnya, coy. Di mana perahu kita, coy? Di sana, coy. Dan aku coba untuk pulang dulu mengambil beberapa batu sama plastik ya. Nah, ini aku bisa membakar ini makanan ini. Aku coba untuk bakar makanan dulu. Kalau kita baru datang itu pasti ini, coy. Woi, ini kita bisa buat arrow, kenapa kita pulang? Oke, gak apa-apa lah. Tapi cuma cepat 8. Jadi masih kurang ini arrow-nya. Kita kurangan plastik. Ini banyak plastik. Oke. Sip. Kita sudah punya banyak ini arrow-nya. Dan ini kita letakkan di situ. Oke, semuanya kita letakkan di sini ya. Makanan, sit. Itu.
Oke, buah-buahan, makanan ini, daging ini, daging ini, dagingnya itu tadi ya, babi ya. Ya, ada itu, ini itu, letakkan di sini saja. Di sini aku akan coba untuk tunggu ini dulu ya. Rencananya sih ingin membunuh itu ya, si burung itu. Tadi aku sudah membunuh babi, sekarang aku mau membunuh si burung. Ya, aku sama ini ya, membuat ini lagi, spear. Di sini kita butuhkan ini deh. Ini ada sama ini ya. Sip. Kita buat ini satu lagi. Mantap, sama kapak cuy. Kapaknya sudah habis. Oke. Ini kita buat satu sama ini ya. Sip, kita sudah punya ini kapak. Biasanya kita simpan di sini dulu. Di sini bukan. Di sini ya. Nah. Nah, sip. Dan ini kita simpan di sini. Untuk ininya jangan lupa disimpan cukup di atasnya. Perlengkapan kita cukup segitu dan kita langsung aja ke sana ya. Dan di sini tadi itu untuk eronya, ero mana eroku? Oh, eroku sudah ada 25, mudah-mudahan cukup ya. Masa kurang sih? Cukup kayaknya. Entahlah. Oke, kita coba persiapan dulu ya. Mungkin kita bawa beberapa ini ya. Plastik sama batu ya. Batunya 20, plastiknya 20 aja dah. Jangan banyak-banyak, kita simpan di atas. Nanti buat persiapan ya untuk membuat ero kayak gitu. Ini persiapan nanti kalau sudah hancur ini lagi. Ini jangan dibawa ini. Kita letakkan di sini saja. Ini lagi kita letakkan di situ. Ini kita letakkan di sini karena kita nggak perlu mancing dulu ya. Langsung aja kita berangkat ya. Mudah-mudahan burungnya bisa kita kalahkan ya. Kalau sudah kita kalahkan enak nih. Di sini kita sudah bisa menguasai burung. Oke, kita akan coba untuk bunuh burung. Kita membunuh burung gak tuh. Kita lewat sini saja ya biar lebih aman. Kita lewat bawah. Oke. Menuju ke atas sambil kita cari ini ya, pohon-pohon ini. Ih, hancur. Untung aku bawa anu, buat lagi. Nice. Wow. Wih, itu kita harus membuat shovel sih. Lupa gua buat shovel. Tadi aku mau pulang dulu ya membuat shovel ya. Oh ya, kita akan coba untuk bunuh ikut dulu dah. Bunuh apa namanya itu? Burung dulu. Nanti kalau gak dibunuh ini bahaya ini. Tantan. Ini gimana cara naik ke atas ini ya? Aduh, gak bisa nih cuy. Terpaksa di luar sana cuy. Gak bisa ternyata lewat sini. Dan aku sudah tahu ya, ini tempatnya tadi itu ada gua, ada tempatnya si itu. Aduh, ini sudah malam ya. Oke, aku akan coba untuk ini ya, persiapan dulu mungkin buat apa gitu. Oke guys, di sini aku udah siap ya. Aku akan coba untuk lanjutin untuk itu ya, membunuh si burung hantunya, si burung jahat. Oke, di sini aku sudah membuat shovel. Nanti kalau aku menemukan si siapa ya, nggak tahu lah. Nope. Kalau aku nanti menemukan aku gak bisa ke atas sih, lewat mana cuy. Kalau nanti aku menemukan gua lagi, aku akan coba untuk mengambil apa ya, mengambil sesuatu cuy. Aduh, gak bisa nih. Mana ya? No. Gak bisa. Aku akan coba untuk ke atas dulu ya. Tapi lewat mana ya? Oh, tadi lewat sana cuy. Tanda-tanda kok kembali lagi cuy. Tanda-tanda itu burungnya itu. Awas. Gak bisa, gak kena. Gak kelihatan. Aku akan coba tuh dari atas ya. Di sini aku harus belajar gimana caranya ya. Aduh. Bahaya nih. Ini kenapa aku gak bisa lari ya? Aduh. Tanda aku mau ke atas lewat mana nih ya? Nah, di sini bisa kak ya? Gak ada jalan cuy. Wih, di situ, lewat situ. Tadi aku akan coba tuh cari jalan dulu. Gak ada jalan cuy. Gak ada jalan. Oke. Bisa. Oke, ternyata lewat sini cuy. Kalau dari atas itu enak. Kalau ingin membunuh si itu, si burung. Mudah-mudahan kita bisa membunuhnya ya. Duduk.
Ternyata dia di situ, cuy. Di mana dia? Di mana dia? Gak kelihatan, cuy. No. No. Oke, dia di sana ya. Mudah-mudahan dia mengambil sesuatu. Mana dia? Gak kelihatan. Mana dia? Mana? Mana? Itu. Ayo. Lepas. Ya, gak bisa. Nope. Ya, aduh, salah pencet, cuy. Salah pencet. Aduh. Maaf ya karena di sini aku lagi tegang, enggak tahu deh kamu kenapa. Kenapa ini? Tegang banget. Ya aku mau ke atas. Ayo cepetan. Ke atas dong. Mau paling atas dulu, paling atas. Ada hewan. Nah, di sini kan lebih aman ini. Kalau dari paling atas sendiri itu enak. Oke, kita sudah berada paling atas ya. Di sini aman gak ya? Nanti jatuh gue. Oke. Kita sudah berada di sini, coy. Tapi burungnya mana ya? Kita sudah ada di sini, gak ada burungnya. Kita ambilin aja dah ini. Ada crab. Dapatkan sesuatu, coy. Ada suara apaan? No. Mana? Itu sudah tahu. Ayo ke sini lagi. Nanti akan aku coba untuk bunuh dia. Aduh. Ayo. Kalau gini sudah kelihatan, coy. Belum satu kali pun ya. Aduh, gimana caranya tadi? Nope. Tata, aku akan latihan dulu. Oh, gini. Oke, sip. Aku harus latihan ya ini untuk memanah karena aku ambil lupa gitu caranya gimana gitu. Ayo burung sini burung. Aduh, itu burungnya lama banget dia ngambil batu aja. Munyer-munyer di sana. Atau mungkin kita agak ke bawah dikit ya. Kasa di situ. Dia nggak mau mengambil karena terlalu gimana ya? Terlalu jauh kita sama itu su burung. Nggak bisa, cuy. Oke, tahu. Caranya adalah begini. Yang klik kanan, ya klik kanan sama klik kiri gini harusnya. Bener kayak gini. Lalu diklik. Yaduh, ketika kita kena, coy. Masih di sana, coy. Dia mengambil lagi, coy. Ayo kita harus hati-hati ya. Kita harus bisa ini. Masa gak bisa sih? Lepas. Ya. Nope. No. Gak bisa ngelepas nih kita. Ini kalau tegang gak bisa melepas, coy. Gimana nih? Atau mungkin aku akan coba untuk turun ya. Buat sini bisa gak ya? Bisa. Oke. Kalau aku terlalu jauh, dia nggak mau mengejar aku, cuy. Kalau kayak gini dia mau mengejar aku. Ya. Oke, ini jangan dilepasin ya bagian yang ini ya. Oke, sip. No. Tapi nggak kena, cuy. Aku terlalu gugup, terlalu tegang. Dia aku takut, cuy. Tembak. Aduh, gak kena, cuy. Aduh, gimana ini? No. Aku harus berusaha terus ya. Ini panahku tinggal 18, cuy. Gak bisa ini. Gimana caranya ini? Gak bisa ini. Lepas. Loh, gak kena. Nope. Tuh, berarti kurang ya nih. Kurang ke atasan dikit. Oke. Kita harus berusaha. Lepas. Loh. Kurang ke atas. Aduh, kurang ke atas sampai kita kelaparan gak haus aja. Gimana ini? Atau mungkin aku coba di bawah saja ya. Karena kalau di atas sih aku nggak terlalu bisa, cuy. Kenek kon saiki kon. Aduh, bisa. Ternyata agak ke atas ya. Jangan terlalu ke bawah gitu. Nggak bisa, cuy. Oke. Kena, cuy. Aduh, alhamdulillah kena dua kali ya.
Tinggal dikit lagi nih. Ayo, 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 mana, mana? Mana dia? Ada. Lupa, lupa. Dilepas, jangan dilepas pokoknya, jangan dilepas. Perjuangan membunuh si ikan, si ikan gak tuh? Membunuh itu, burung hantu. Ayo, sini. Langsung tembak. Nek, 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 cuy. Wes, 3 kali, wes. No, 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 no. Oke, sip. Sudah 3 kali ya. Oke, tinggal berapa kali lagi ya dia mati. Enggak tahu dah. Kita harus bisa ini membunuh dia. Kita harus bisa, kita harus bisa. 1 2 lepas. Kena. Oke, alhamdulillah. Semakin lama semakin bisa ya. Baru pertama kali enggak bisa, coy. Aduh, kemana dia? No. Waduh, kaget aku, cuy. Bahaya itu. Payah, payah. Kena. Kurang berapa kali lagi ya? 2 kali apa 3 kali? Entahlah, sudah gelap lagi. Oke, kita harus berusaha terus. Harus mati dia ya. Mana dia? Itu dia. 1 2 3. Gak kena. Tembak. Udah tahu. Wes, hati-hati. Jangan tegang. Aku terlalu tegang, coy. Tembak. No. Belum mati dia, coy. Berapa kali ya? Itu. Untung kalau dia ke sana aman. Ternyata di atas. Itu tuh, kalau dia di situ aman, coy. Baik, mungkin satu kali lagi ini ya. Mudah-mudahan ini berhasil kita. 1 2 3. Belum. Masih belum, cuy. Aduh, gawat ini. Dia mana dia? Dia kemana nih? Di atas. Berapa kali lagi ya? Panahku tinggal 5, cuy. Oke, kayaknya satu kali lagi. Tembak. Kena, tapi dia enggak mati, cuy. Tinggal berapa kali lagi nih, coy? Hari sudah mulai pagi. Mudah-mudahan nanti kalau sudah siang dia sudah mati, coy. 1 2 3. Belum. Ayo satu lagi. Gak bisa. Eroku sudah habis. Oke, kita coba lagi. Oke, sip. Masih ada eronya, coy. Masih ada. Tenang. Ini ngabisin ero banyak nih, coy. Mati kone. Yes, akhirnya mati, coy. Mantap gak tuh? Akhirnya mati juga. Besar banget, coy. Udah tidak ada ero ku mana? Gak ada, coy. Ya kita ambil aja dah. Gak tahu di sini kita dapatkan apa aja ya. Mudah-mudahan dapatkan apa ya? Dapatkan apa di sini? Dapatkan feather, dapatkan itu daging ayam. Daging ayam, daging burung, sama kepala burung. Oke, nice. Alhamdulillah, ternyata di sini kita sudah bisa berhasil untuk membunuh si burung nakal. Untuk hari ini aku akan ke atas lagi ya untuk mengambil sesuatu. Ada hewan lagi. Nanti akan aku coba untuk ambil ya. Mungkin di next episode aja ya untuk hari ini ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aduh, udah capek aku berusaha ini. Ya, gak apa-apa lah. Di sini aku akan coba ngambil dulu ya kayu-kayu. Karena di sini aku membutuhkan beberapa kayu ya. Aku tebangin aja semua kayu-kayu di sini. Aku akan coba untuk pergi yang di sana ya, paling atas sana itu. Ada apa di sana itu ya? Kita lewat sini. Kita berada di atas sendiri. Oke, ada kayu kita ambilin. Lumayan seednya ya. Tapi di sini jarang kita dapatkan seed, cuy. Ada berry kita ambil. Kayaknya tuh berry itu penting dah buat nanti ya, buat masak gitu. Di sini ada buah melon. Aduh penuh, cuy. Harus buang apa ini, cuy? Kita makan dulu. Daripada kita buang, kita makan buah apa ya? Apa ini? Ini buah melon ya. Ada crab. Dan ternyata harus kita buang ini. Ya, melon kita makan aja dah.
Ya, itu apa itu, coy? Dapat apa aku? Ini scrap kita buang. Oh, dapat kayak gitu, cuy. Dan ternyata apa itu? Inge-inge, aku gak tahu itu apa. Apa yang harus aku buang ini? Oh, ini kita buang aja, Nil. Buat apa, Nil? Oke, kita ada scrap itu kayu. Itu apa sih? Metal. Ada di apa yang aku ambil dari itu? Ini buang aja dia. Oke, sip. Ada metal apa itu tuh? Metal spear. Mantap banget tuh. Ini yang namanya antenanya itu ya. Berarti kalau itu yang ada di radar kita itu ini, coy. Kayak gitu ya. Sip. Dan kita akan coba untuk turun aja kalau memang nggak ada lagi. Dan di sini tuh ada itu, ada si hewan. Mungkin di next episode aku akan coba untuk timing ini ya. Gak bisa lewat sini, cuy. Lewat mana ya? Lewat sini kah? Lewat sini. kita akan ngambil itu ya, pasir gitu, tanah ya. Tapi di mana tempatnya tadi? Tapi sebelum itu aku akan coba untuk ini dulu ya. Meletakkan barang-barang kita. Dan mudah-mudahan babinya nggak ngespon lagi, cuy. Ngespon lagi kan bahaya itu. Apalagi burungnya itu, waduh, bangkrut ini. Oke, sudah bisa. Kita akan siapkan. Biasanya ikannya langsung makan ini. Mana? Waduh. Apa aja yang dimakan ikan, cuy? Makan. Ikan enggak makan, cuy. Nah, tenang, makan kan ikan. Dia mati dia, cuy. Ya, penuh. No. Entar aku akan coba untuk ini dulu. Oke, kita akan coba untuk ini ya. Ambil dulu. Nice. Kita dapatkan beberapa daging ikan hiu. Langsung kita bakar ya. Karena di sini kita butuhkan makanan, cuy. Nice. Sekali ini ya. Selagi ikannya itu mati. Mati kenapa? Mati itu kita bunuh. Nah, kita akan coba untuk melakukan sesuatu, cuy. Kita akan coba untuk mengambil sesuatu yang ada di bawah sini ya. Panah kita mana panah kita? Panah kita hancur ya. Panah kita nggak ada, cuy. Kita harus buat lagi panahnya. Ini lagi, ini hingin. Ada hingin nggak? Kita butuhkan bolt satu ya. Terus kita butuhkan apa lagi tuh? Kayu sama rope. Rope di sini satu ya. Satu sama hingin satu sama kayu. Kayunya mana ini ya? Sip, kita sudah dapatkan satu. Sip. Dan untuk itunya masih ada ya. Kita akan coba ke bawah sini untuk mengambil sesuatu ya. Di sini ada ikan itu enggak ya? Ngelek-ngelek gimana nih? Wah, ada ikan, coy. Baru tahu aku kalau di sini tuh ada ikan. Bagus amat. Napas doing. Di sini kita akan coba untuk ini dulu ya. Ini ada. Sekalian kita akan ambil ini apa ini? Clay. Ya Allah ya Robby, kenapa sudah tumbuh lagi tuh si ikan hiunya? Laknat banget dah dia. bahaya. Aku akan coba itu dulu ya. Setelah itu aku akan ngambil mengambil dirt dulu. Oke, guys, selamat pagi. Dan di sini, di sini kita kelaparan, cun. Tonton. Kita makan. Cepetan makan. Ayo makan. Sip. Langsung makan kita, cuy. Kita makan. Jangan sampai kamu makan. Yes, akhirnya kita sudah bisa makan. Langsung kita minum. Untung. Aku tahu. Untung. Kita minum. Alhamdulillah, ternyata kita bisa makan. Hampir saja mati. Aku akan coba untuk mengambil tanah dulu ya. Tadi ada tanah di sana. Aku akan ngambil sama ini. Aku akan menggunakan ini. Kayaknya tanahnya tadi di sana ya. Aku coba ke sana dulu. Di sini kayaknya untuk tumbuhan sudah aku ambil semua ya. Ke atas kah? Entahlah. Iya benar ini. Kita akan coba untuk lewat sini ya. Kayak ada jejak-jejak apa gitu. Wow, ada goa. Di sini ada ini ya. Apa ini? Apakah ini? Yes. Nice, di sini ada
tanah. Kita ambil dulu tanahnya, nanti kita buat itu ya. Ada jamur. Nah, ini tanah nanti bisa buat apa namanya itu? Buat apa ya? Enggak tahu dah. Mungkin aduh, udah. Tanahnya bisa nanti buat itu ya, buat itu loh. Pokoknya nanti kita riset dulu. Buat itu dah. Kok lupa namanya apa sih? Pokoknya buat itu loh. Apa sih? Peternakan lah. Buat makan si hewan gitu loh. Aku kok bingung katanya ngomong apa sih. Ngomong aja bingung nih. Oke, sudah habis ya untuk tanahnya, sudah tidak ada lagi. Kita akan coba untuk pulang. Kita dapatkan berapa nih tanahnya? Dapatkan 8 coy, lumayan dah. Tapi kalau 8 ini nanti kurang kita coy. Kok kurang terus sih? Kita akan coba ke sana ya. Kita lihat-lihat dulu untuk bagian yang atas. Dan untuk hewan di sini ada dua hewan ya, ada burung satu, burung apa itu tadi ya, anakan burung itu. Di sana ada itu, kita ambil dulu. Ada buah. Sip, kita ambil ini ya. Selagi kita di sini kita ambil dulu. Ya mungkin cukup segini aja untuk petualangan kita hari ini ya. Nanti di sini akan aku coba untuk lanjutin lagi di next episode untuk taming hewan. Nah, ini di sini ada dua hewan ya. Dan kita akan coba turun sisis dulu. Aduh, bahaya. Tadi aku kena ngambil dulu, mana tadi ya? Pukulku ini dia ya. Oke, aku akan ngambil dulu ini. Di sini kita dapatkan banyak ya, makanan-makanan gitu. Kita akan simpen dulu. Wah, ini ada resep lagi ya. Ini enggak sama resepnya ya. Oke, kita simpen untuk resepnya. Oke, aku akan coba untuk riset dulu ya ini. Kita riset tanah. Oke, sip. Kita dapatkan energi. Apa sih namanya ini? Aku gak tahu dari tadi tuh namanya apa ini. Aduh, gak kelihatan lagi. Kita akan coba untuk lihat di sini. Di mana ya tadi tempatnya? Oh, ini dia ya. Oh, grass plot namanya. Coy, kita butuhkan ini ya. Oke, sip. Mungkin aku akan coba untuk buat nanti aja ya. Kita buat nanti aja kalau kita sudah mendapatkan hewan-hewannya itu. Oke, yang penting di sini kita sudah bisa mendapatkan ini semua. Loh, mana tadi, coy? Oh, di sini, coy. Masih ada di sini. Tinggal 7 ya. Berarti kalau satu ini butuhkan 2 ya. Berarti kalau 7 cuma dapatkan 3, coy. Oke, enggak apa-apa. Kita simpen aja di sini. Sama ini di sini. Oke, sip. Baterai ini sudahkah kita riset? Coba kita riset dulu ya. Ada baterai, coy. Kita simpen dulu. Ini pembong. Oh iya, belum kita riset ya. Ini baterainya mumpung habis, kita riset dulu. Oke, sip. Kita dapatkan ini. Senter kepala. Oke, sip, mantap tuh. Oke, senter kepala dari apa buatnya, coy? Senter kepala mana? Senter kepala ini dia ya. Namanya adalah headlight. Ya, butuhkan baterai. Baterainya masih pun bekas, gak apa-apa ya. Oke, sip. Enak deh. Oke, di sini ada seat, kita simpen dulu. Kan seatnya sangat penting kalau nggak kita simpen, coy. Udah pakai sip, banyak banget ini. Sip, mantap gak tuh. Oke, teman-teman, mungkin cukup segini aja untuk petualanganku kali ini ya. Karena di sini gitu kita sudah mencoba untuk membunuh si burung laknat ya, burung yang suka bawa itu, bawa batu. Dia kira dia itu ababil ya. Suka membawa batu. Aduh, bahaya itu. Burungnya bahaya. Sama kita sudah berhasil untuk membunuh babi yang ada di sini. Dan ya, ketika aku membunuh si burung, aku berusaha gimana caranya tadi. Aduh, aku sampai kehabisan ini, coy. Kehabisan anak panah. Ini kayaknya mau ini. Oh, buka deh. Aku kira mau makan ini perahuku, ternyata enggak. Aduh, bahaya. Ini minta dimusnahkan itu sama ibu. Menggunakan ini, coy. Aduh, nah, tenang. Ya, aduh, no. Ya, malah dia, aduh, gimana ini? Ya, nggak siap, coy. Aku mau penutupan deh. Aduh, udah rusak lagi. Oke, teman-teman, mungkin cukup segini aja untuk petualangan kita kali ini ya. Dan di sini tuh kita sudah berhasil untuk menjelajah pulau ini ya. Dan mungkin di next episode aku akan coba untuk taming dua hewan yang kita temukan tadi ya. Kayaknya si ayam sama si domba yang ada di atas sana. Biar kita ada temannya, coy. Biar nggak jomblo kayak gini ya.
Bila kalian suka dengan petualanganku kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian juga. Oke, sekian dulu dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.